Lokasi wajib dikunjungi di Ibu Negara. Bazar Ramadan Rahmah di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL menempatkan 41 kendera saji di Jalan Raja, Lorong Tuanku Abdul Rahman dan berhampiran Kompleks Campbell. Wartawan Revin Samugan ada perinciannya. Sempena bulan Ramadan tahun ini, DBKL memperkenalkan Bazar Ramadan Rahmah dengan menggunakan kendera saji atau food truck di lokasi yang diluluskan. Keistimewaan, bazar ini menyajikan pelbagai juadah di bawah harga RM5 dengan menu yang berkualiti. So agak menggalakkanlah sebab yalah menu Rahmah ni harga dia bawah RM5. So walaupun ya kita faham so situasi sekarang kan agak mencabar dari segi orang kata kos, living cost dan sebagainya kan agak tinggi. So alhamdulillah kita berjaya menyahut cabaran tu dan juga kita bolehlah menyediakan menu Rahmah yang mampu milik untuk semua orang kan. Okay, kita orang peniaga ni menjual menu makanan yang bawah RM5 kan dalam kualiti yang agak banyaklah untuk berkongsi rezeki bersama pelanggan-pelanggan. Kita kebiasaan pergi dekat bazar atau mana-mana, harga dia mahal. Jadi kat sini bawah daripada RM5, harga berpatutan. Jadi orang pun boleh beli dengan kuantiti yang banyak. Kerana saya boleh dapatkan dengan makanan dengan harga RM5, serendah RM5. Kira saya berpuas hatilah dengan Bazar Rahmah ni. Jimat betul. Dia boleh dapatkan air dengan makanan dengan harga serendah RM5 saja. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan kerjasama DBKL melaksanakan pemantauan berterusan bagi memastikan operasi bazar berjalan lancar dalam keadaan teratur dan bersih. Dan itulah kalau tadi dapat dilihat, kita beri teguran dari masa ke semasa dari segi cara penyediaan makanan, dari segi pakaian dan dari segi ruang berniaga pun kita bagi nasihat. Dan saya senang cerita kalau saya boleh beri jaminan bahawa di Bazar Rahmah ni apa yang kita lihat daripada semua food truck yang beroperasi di sini, kebanyakannya, bukan kebanyakan, boleh dikatakan semua mematuhi peraturan kesihatan yang telah kita tetapkan. Saudara, kebanyakan pelanggan yang ditemui di bazar ini rata-rata berpuas hati dengan kualiti makanan yang disediakan. Juadah berbuka puasa yang ditawarkan di sini juga memberi banyak pilihan kepada warga ibu kota. Ravin Sanmugam, RTM.